dipersilakan Tari Manasai dan Tari Nusantara Masar 5.000 penari. Tari ini merupakan tari pergaulan rakyat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Manasai berasal dari kata manasa atau masang lesek, yang berarti gerakan kaki yang dikesot ke kiri dan ke kanan di atas lantai, mengandung filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belum hapakan tuntutan bahadat yang mengandung makna hidup saling hormat menghormati, harga menghargai adat istiadat dan budaya di bumi tinang menteng Panunjung Tarum. Dengan menggunakan selendang 5 warna, putih, kuning, merah, hijau dan hitam, dengan motif benang bintik karya Ibu Ari Egahni Benbaca Genungkung, yang mengandung filosofi keberagaman, kemajuan kehidupan masyarakat sebagai cermin masyarakat Kabupaten Kapuas yang rukun, damai dan harmonis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mukulkan tangkarantung, hayat dengan kangkangung, sambil tuntangkan tahu, miar mundur dan maju. Bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunuk, je impen deng hun bentu. Kesenian daerah, ayun tatuh yang itah, mukul gendang garantung, hayat dengan kangkangung, mangat itah tau bingat, putus itah jebauhan. Pendeng hung bentuk